Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, azanillah yakum. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian Kitabun Nikah dalam fikih mazhab Syafi'i. Ya. Kita masih di pembahasan Kitabun Nikah sekarang. Setelah pada pertemuan sebelumnya ada beberapa wanita yang haram dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, sekarang masuk kepada pembahasan berikutnya. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Jadi perempuan yang telah dinikahi oleh pria itu boleh dikembalikan ke keluarganya, alias boleh dicerai karena ada lima cacat. Lima cacat yang di sini yang baru diketahui ternyata setelah pernikahan. Yang pertama bil jununi, karena gila. Misalkan dulu wanitanya ini waras, kemudian dia tertimpa penyakit jiwa, sakit jiwa karena gila. Nah, ini sang suami boleh menceraikan. Ya. Atau ya, dia dulu pernah gila, kemudian berobat sembuh. Di tengah perjalanan pernikahan kambuh. Gilanya kumat. Nah, ini juga boleh dicerai. Ini yang pertama. Yang kedua, juzamu. Wal juzami bil juzami, yaitu juzam. Karena penyakit kusta. Ya. Wal barasi, penyakit lepra. Wal ratqi. Ratqi itu ini mohon maaf karena kita bicara orang dewasa semua, enggak apa-apa saya bicara ini. Ratqi itu ya, vagina wanita, kemaluan wanita. Di keterangan warat insidadu mahadil jima' bil lahm. Keterangan di bawah tuh Pak Bayu. Yaitu ya, tertutupnya tempat berjima sang wanita dengan daging. Artinya kemaluan dia tertutup dengan daging. Kemaluannya. Berarti sang suami tidak bisa bersenggama dengan istrinya. Enggak masuk. Kenapa? Karena ada daging. Nah, ini namanya rotkun. 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 Kemaluan si wanita tertutup dengan daging. Nah, yang terakhir, wal qaran. Nah, apa itu qaran? Insidadu mahal jima bi'idah. Tertutupnya kemaluan wanita yang tempat berjima dia, kalau tadi dengan daging rotkun, kalau sekarang qaran tertutup dengan tulang. Tertutup dengan tulang. Mungkin putri akan bertanya nih, ya, teman-teman yang akhwat, yang putri. Akan, oh, kalau suami gimana? Misalkan Zaidunnya kemaluannya copot. Ya. Misalkan nih sang itu udah nikah, di tengah perjalanan suaminya ya dan bilang mengalami insiden kecelakaan yang mengharuskan dioperasi. Bukan patah tulang, bukan patah tangan, bukan patah kaki, normal. Patah Zaidun. Patah Joni. Gimana tuh Mas Yuda? Waduh, berat itu. Nah, sang istri juga boleh, di sini kata para ulama, boleh khulu. Apa itu khulu? Pengajuan cerai. Enggak berdosa sang istri ketika
suaminya mengalami sesuatu hal yang tadi. Sebagaimana sang istri juga mengalami hal yang tadi, sang suami boleh mencerai. Ya, barakallahu fikum. Saya dipahami sini. Ini makanya nih yang jomblo-jomblo, jangan asal aja nanti persiapan pernikahan itu bukan cuma materi, bukan cuma mental, tapi juga persiapan fisik. Kalau yang masih pada terapi, jangan nikah dulu. Hah? Jangan nikah dulu. Nanti letoy. Ya. Enggak boleh nikah kalau masih pakai begitu, terapi dulu. Ada yang masih terapi sini? Enggak ada, yang normal semua ya. Alhamdulillah, boleh nikah. Zolim nanti sama istri. Zolim itu sama pasangan. Hah? Nah, makanya nanti juga ketika berjalannya waktu, sang suami terkena penyakit. Ya, sang istri sebenarnya dalam syariat boleh menggugat cerai. Kalau berdasarkan syariat, boleh. Berarti sang istri ketika menggugat cerai karena suaminya sudah tidak berfungsi, ya, perangkatnya, boleh sang istri minta cerai. Ini hati-hati makanya, yang makannya sembarangan, nanti kena diabetes, ah. Cowok-cowok kalau dia kena diabetes, udah, bengkok itunya. Ngemulai. Loh bener. Kok emang saya lagi bercanda apa? Bener. Kalau udah kena diabetes, itu hati-hati. Nah, makanya makannya dijaga. Jangan sembarangan. Ya, dan sering-sering minum makan yang manis-manis. Enak memang. Kalau diiringi olahraga sih is okay. Ini udah mageran. Makan manis-manis, apa segala macam. Udah nanti diabetes, istrinya terzolimi. Ya, istri terzolimi. Ah, begitu ya. Baik, barakallahu fiik. Ini yang saya bicarakan, ini keterangan para ulama ilmu. Ya. Jadi ini suatu hal yang mesti disampaikan. Ya, terkadang suami istri mereka bertahan dalam pernikahan, tapi dalam ketersiksaan. Mereka pikir menuntut cerai atau minta cerai dalam perkara-perkara ini adalah hal yang aib. Hal yang tercela, hal yang enggak boleh bahkan disangka oleh sebagian orang. Padahal boleh. Ya. Ada orang yang istrinya gila, boleh dipulangi. Sebagaimana kalau suaminya gila juga, boleh istrinya juga cerai. Paham sini ya? Kemaluan istrinya tertutup oleh daging, tertutup oleh tulang. Boleh suaminya minta cerai. Begitu juga kalau sang suami kemaluannya bermasalah. Ya. Tidur terus enggak pernah bangkit kemaluan suaminya. Nah, akhirnya enggak berfungsi. Nah, ini boleh sang istri minta cerai. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi begitu pernikahan. Paham sini ya? Baik, barakallahu fikum. Ya. Ini yang jomblo-jomblo harus diperhatikan ini. Yang putri-putri juga akhwat. Nah. Ya, wal muradu bihi annahu yasbutu lizauj khiyaru fasqi aqdin nikah. Maka yang dimaksud di sini adalah sang suami boleh ya di sini memiliki ketetapan untuk dia ada khiyar, ada pilihan untuk fasakh membatalkan akad nikah. Ya, wala mahra alaihi hina idzin, bahkan tidak membayar mahar. Ya, boleh dia meminta ganti rugi setelah dia akad, dia bayar mahar, dia menikah dengan biaya dia, kemudian malam pertama istrinya kumat, gila ternyata. Oh, istrinya orang gila. Kumat, boleh suami memulangkan, mencerai dan minta mahar kembali. Ya, atau kemaluan istrinya itu bermasalah, tertutup oleh daging, tertutup oleh tulang. Ya, tertutup oleh daging atau tertutup oleh tulang.
itu apakah rotnun atau koromun, itu bahasa fikihnya. Ya, taibarakallahu fik. Nah, ini ya. Baik, kemudian wal juzar kira huwa maradun. Ya. Ini juzam ini tadi penyakit apa namanya? Leper. Ya, kemudian ini sudah tadi. Uyuradu rajul bi khamsati uyub. Nah, pria juga boleh dikembalikan ke keluarganya. Sang istri boleh mulangin suaminya. Ya, pulangkan saja aku pada ibuku dan suaminya. Dan pulangin istrinya. Karena lima juga. Pertama bil jununi, karena sama juga junun. Suaminya gila, sang istri boleh mencerai. Wal juzam sama kusta. Wal barasi, leperan. Wal jabbi, jab. Gak punya penis. Gak punya kemaluan. Entah kemaluannya kemana. Jabbi, yaitu terpotong. Ya. Ya. Kuti'at az-zakar. Zakarnya terpotong. Namanya jabbu. Ya. Wal unnatu unnah adamul qudrah ala al-wati di adamin intisyar zakar. Sedangkan unnah ini kalau bahasa kita mungkin important, tapi penjelasannya adamul qudrah ala al-wati, tidak mampu bersenggama. Tidak mampu berhubungan badan. Kemaluannya ada lengkap perangkatnya. Tapi pas eksekusi berhubungan badan enggak mampu. Ya. Li adam intisari zakar, karena zakarnya tidak mampu. Nah, begitulah bangkit berdiri. Enggak mampu siuman, pingsan terus itu zakarnya. Ya, ini ya, yang perangkat-perangkatnya bermasalah segera terapi. Jangan nekat nikah kalau perangkatnya bermasalah. Nanti jadi duda ente. Ini akhwat-akhwat udah baca ini. Nah, ini akhwat-akhwat udah baca ini, udah tahu nih. Pria boleh dipulangin oleh istrinya. Dicerai, diminta uluk karena dimahal. Gila, lepra, kusta, kemaluannya terpotong. Atau gak sanggup untuk berhubungan badan. Tuh lima itu apalin tuh akhwat. Diapalin tuh sama akhwat. Normal ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah normal. Ya. Kata akhwatnya, waduh, pusing nih kalau begini. Sama yang udah teruji aja dah. Babayu lagi bahas. Aduh. Ya. Nah, yang ikhwah ini. Ya. Tanamkan ketertarikan kepada wanita. Yang ikhwah. Karena sekarang musim LGBT. Na'udzubillah, jangan sampai tertarik sesama jenis. Ya. Tanamkan kebencian kepada LGBT. Ya, biar hasratnya itu full 100% ke istri. Na'udzubillah. Ya. Tabarakallahu fikum. Ini. Baik. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafa Tib Al-Bukhah, wa sabata khiyar raddi li zaujah, qiyasan ala subutihi li zauj. Nah, berarti berlaku juga khiyar ketetapan apa boleh memilih ya bagi wanita untuk memulangkan suaminya. Ya. Untuk memulangkan suaminya tuh. Wah, dipulangkan suaminya. Kenapa? Oh, dipulangin dia enggak enak banget. Impoten kan. Ya. Itu enggak enak banget itu dipulangin kenapa? Antum sama istri antum impoten. Aduh. Ya.
Taib. Lakin al-innin, namun yang namanya innin lemah syahwat important di sini, ya. Itu yu'ajjal sanatan, mesti perempuan ini kalau mau mulangin suaminya, kenapa suaminya important? Tahan dulu mbak setahun. Tahan dulu setahun. Ini beneran ini ada di paruh bukunya kan? Ada. Yu'ajjalu sanatan. Ditunda dulu setahun. Ya. Min hini rafiha. Ya. Al-amra lil qada'i. Setelah dia angkat kasus ini ke pengadilan. Pengadilan agama. Ya, sang istri bilang, "Pak Hakim, saya mau hulu mengajukan gugatan cerai. Kenapa, Mbak? Suami saya lemah syahdu." Ya. Impoten. Nah. Baik, kata hakimnya, "Sejak ngabin sekarang tunggu sampai tahun depan." Misalkan sekarang tanggal 2 atau 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal sampai Rabiul Awal tahun depan. Kalau masih impoten juga, cerai. Tunggu setahun. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, "Fa in lam yahsul al-wath'u khilaliha, sabatalaha haqqul fasqi." Nah, jika dalam durasi setahun tersebut sang suami masih belum sanggup untuk berhubungan badan, belum sanggup untuk berhubungan badan secara normal. Secara normal, bukan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngerti enggak? Oh, belum paham dia. Saya jelasin ke jomblo enggak ngerti dia ini. Nah, yang putri, dengerti enggak? Kalau berhubungan badan sama suami, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngerti enggak? Aduh, makanya ditunggu setahun. Ini misalkan nih tanggal 2 Rabiul Awal sang istri ngajuin cerai ke pengadilan agama. Kata hakim, tunggu sampai tahun depan, 2 Rabiul Awal tahun depan. Ya, kalau dalam setahun itu tidak ada jima yang normal. Yang normal itu jelas ya. Yang normal berapa lama Pak Bayu? Setengah jam kata Pak Bayu. Nah, Pak Bayu ngeri ini. Masya Allah. Nah, kalau selama setahun itu ternyata enggak ada hubungan badan, tapi enggak normal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kiasan ya, ini bahasa ibu-ibu. Saya juga dengar ini dari teman istri saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam katanya. Nah. Ngerti ya? Baru masuk langsung pulang. Nah itu berarti ini nggak normal ini. Kenapa? Sang istri kasihan, terzolimi. Nah, sampai tahun depan baru ya, wa illam yahsul wathu khilaliha sabatalaha haqqul fasli li anna dzalika qad yakunu li illatin. Nah, karena yang demikian itu bisa jadi karena ada penyakit. Ya. Baik. Nah, kenapa masih sampai setahun? Bisa jadi itu karena ada penyakit. Yang tadhabu bi ikhtilafil husul. Yang dengan selama dalam waktu tersebut, penundaan tersebut karena penyakit impoten dapat hilang seiring dengan perubahan iklim, perubahan musim. Bisa jadi suaminya kalau di musim panas hot, kalau di musim dingin senyap. Ya, berakhir musim panas, akhirnya perangkat suaminya nggak berfungsi baik. Dia ngajuin gugatan, kata hakim tunggu sampai tahun depan, sampai tahun nanti masuk musim panas hot kembali. Nah, setelah di musim panas hot kembali, berarti nggak dikabulkan cerai. Begitu, paham sini ya? Baik. Ya, kalau wanita yang tadi kemaluannya tertutup oleh daging, tertutup oleh tulang, tidak perlu nunggu-nungguan. Ya, karena umumnya wanita ketika tertutup oleh daging, kemaluannya tertutup oleh tulang itu permanen.
itu permanen. Ya, kalau mau diobatin, dioperasi silahkan. Kalau nggak bisa, ya sudah, sang suami boleh mengajukan gugatan cerai, dipengembalikan kepada keluarganya sang wanita ini. Nah, lima orang bayhaqi an Umar annahu qala fi dinin yu'ajjalu sanatan. Ini berdasarkan riwayat bayhaqi dari Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab memberikan keputusan suami yang diimpor, suami yang importer ditunda untuk diceraikan oleh istrinya sampai setahun. Ya. Kalau ternyata dia mampu, fa in qadara 'alaiha, kalau dia mampu maka tidak jadi cerai. Wa illa, kalau enggak mampu selama setahun tersebut, furqa bainahum, dipisah di antara keduanya. Walahal mahru walaiha al-iddatu. Nah, berarti ketika suaminya yang ini bermasalah, ya, dipisah, nanti sang istri berhak mendapatkan mas kawin. Mas kawinnya sudah dibayar sama suami. Ya, tapi ternyata masalahnya adalah sang suami bermasalah kayak tadi. Maka istri boleh mengajukan fuluh tanpa perlu mengembalikan mahar. Ya, tanpa perlu mengembalikan mahar. Dengan dia pulangkan suaminya. Ini perhatikan, nanti ada pembahasan mengenai fuluh. Fuluh itu adalah pengajuan hak, ya, permintaan permohonan cerai dari istri, tapi dengan syarat dikembalikan mahar. Kalau suami setuju, jatuhlah fuluh. Kalau suami nggak setuju, nggak jatuh dulu. Nanti diangkat ke pengadilan agama kalau si istri memang bersikeras mau cerai. Nanti hakim yang memberi keputusan. Tapi pada kasus suami impotent atau suami tidak memiliki kemaluan atau kemaluannya bermasalah, cacat dan yang lainnya, terpotong atau yang lainnya, maka sang istri ketika mengajukan cerai, dia tidak perlu mengembalikan mahar yang telah diberikan suami. Paham sini ya? Ya, paham ya? Kalau khulu ngerti ya, khulu itu sang istri mengajukan gugatan cerai tapi dengan mengembalikan mahar. Kalau diterima oleh suami, jatuh cerai. Kalau suami gak mau terima, tidak jatuh cerai. Karena hak cerai ada di suami, bukan di hak istri. Kalau di hak istri gawat. Istri kan kalau ngambek mintanya pisah mulu. Sebagian istri begitu. Kalau hak cerai di istri, suami-suami duda semua ini. Iya enggak? Duda semua, aku cerai. Udah cerai. Dan nanti perempuan mau kawin sama siapa lagi, berantem begitu lagi. Ntar dia bisa punya mantan 13. Mantan suami. Karena cerai mulu. Ya, nah inilah makanya hak cerai di tangan suami. Kan suami laki-laki yang lebih memiliki, ya, keunggulan dalam berpikir jernih mengambil keputusan, tidak mengutamakan perasaan. Beda kalau wanita langsung meledak-ledak, langsung to the point, langsung pengen pisah. Ya. Kemudian, ya, dan ketika sang istri mengajukan cerai, dia tidak perlu mengembalikan mahar, ya, tidak perlu mengembalikan mahar, dan istri, ya, memiliki masa iddah, ya, memiliki masa iddah. Barakallahu fikum. Masa iddah berarti. Wa fi riwayatin an Sya'bi an Umar mursalan qala bi la a'lamuhu illa man ya illa min yaumin, aku tidak mengetahui masalah ini, ya turfa'u ila sultan, kecuali masalah itu mesti dibawa ke pemimpin, kata Umar. Nah, ay barakallahu fikum.
Ya, saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut buat persiapan sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.